kasih. Lagi. Karena tuntunan kurikulum kita hari ini, kita harus menggunakan bahan-bahannya apa yang ada di sekitar anak-anak kita. Jadi melalui bahan-bahan bekas ini sudah dapat menciptakan suara-suara musik. Nah hari ini mereka akan menunjukkan keahlian mereka bahwa yang diajarkan pada mereka ini baru dasarnya saja, bahkan ini belum terbilang maksimal karena latihannya terbilang masih sangat-sangat sebentar, kurang lebihnya 1 minggu. Selesai ujian mereka langsung udah megang seperti ini, inilah dia hasilnya. Dan perlu diketahui Bunda bahwa kemarin sempat Mualim Adenan posting waktu saat latihan dan subscribe. Senyum ya, senyum biar kita nanti masuk TV ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ember bekas, ada galon bekas, ada bekas cat, ada botol aqua yang diisi dengan ada yang pakai jagung, butiran batu, ada juga yang dengan kacang-kacangan. Ini namanya marakas. Oh.
Jadi sudah sesuai jalurnya. Silakan perkenalkan dirinya Bunda kepada orang tua murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adia Malia. Saya tinggal di Tanjung Rawa di Jalan Madinan. Saya alumni dari Universitas Islam Negeri Surakarta. Selamat datang Bunda, selamat bergabung ya. Semoga memang belum sama karena memang belum karena masih baru, jadi kita belum menyesuaikan dengan Bunda. Jadi beliau dulu kita lihat 3 bulan perkembangan beliau 3 bulan ke depan. Baik, informasi selanjutnya. Kelas targetnya di mana Bunda? Tepatnya di belakang kelas Fatona. Sudah ada, kita lihat mungkin material kita di depan. Begitu besok libur, insya Allah itu nanti akan berjalan. Jadi artinya apa? Akan ada kelas target. Kelas targetnya di mana Bunda? Ini nanti sudah melalui nanti hasil evaluasi belajar ini. Sudah ada pengawasan Khairil Mizan. Zidan Al-Fatan Nasution. Kanjeng Khairil Nizam, Zidan Al-Fatan, I.O. Al-Khalifi Arda Marbun, I.O. Ali Mahmudi Salim, Adefa Absen Hidayat, Fija Naisila Putri Sinaga, Rizki Hafiz Saputra, Bilqis Kumaira, Muhammad Farel Al-Farizi,
Arisa Aska Naira Nasution, Aulia Putri, Muhammad Jio Jepana Tanjung, Nabila Rizatun Nisa, Angel Angreni, Khalika Jaya Ruanja, Ibam Ismail, Farzan itu rankingnya. Ranking keberapa? Dua. Dari berapa orang? Dari berapa orang? Nazril Ilham Sireka. Dari berapa orang? Ramadhan. 26. Nama dek siapa dek? Hafiz. Nama lengkapnya siapa? Ramadhan Maulana. Ashabul Kahfi. Ada udah bisa baca? Sakil Hijam Muhammad. Kania Sakil bisa baca. Gimana sekolah di sini? Enak. Afifa Cahya Pinora. Enak. Siapa bunda yang Nur paling disukai siapa? Putri Muhammad Sakit. Bunda? Bunda Dani. Oh, Bunda Abdullah Dani. Kalau sekolah siapa yang ngantar? Papa. Papa. Bilang apa sama papa? Aida, yuk, kemari ada di sini. Bilang apa sama papa? Muhammad Aska Syah. Lagi. Bilang apa? Asipa. Iya. Siapa namanya, Dek? Alif. Ranking berapa? Rizki Azalia, Kezia Indira Putri. Ranking berapa? Muhammad Reja Surya Pratama. Nasita Jasi. Suara berapa? Nasita Jasi Danu Prabowo. Danu Prabowo. Nah, Adik, Rizki Aditya Pratama. Kalau sekolah siapa yang ngantar? Via Nasution. Ada yang belum? Siapa yang ngantar? Bunda. Yang coba hadap sini. Sudah semua. Bilang apa? Bilang apa sama Bunda? Sinilah, makasih Bunda, bilang. Iya. Udah bagi rapor, diantar siapa? Alif Ramadan. Alif Ramadan. Kalau sekolah diantar siapa? Papa. Papa, bilang apa sama papa? Ayo sini. Mau bilang terima kasih. Nah, ini kan tadi dilihat pembagian rapor nih. Apa sih kesan, pesan-kesan buat tentunya sekolah atau Yayasan Bina Kreatif lah ke depan. Ya, alhamdulillah sejak anak saya masuk sini pendidikannya lebih bertambah, kemampuannya membaca semuanya bertambah. Ya, gimana ya ke depannya ya lebih ditingkatkan lagi untuk yang terutama untuk agama karena agama nomor satu. Oke, terima kasih Bunda. Namanya siapa, Dek? Adepa. Adepa. Adepa tadi acara apa? Pembagian rapot. Oh, bagi rapot. Kalau sekolah siapa yang antar? Ayah. Ayah. Bilang apa sama ayah? Terima kasih, ayah. Iya, terima kasih. Bunda, kita ikut foto.